wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah la yasuful khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah la yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kong nang kong, seabdina hormaten, dan para pengurus yayasan dan pondok pesantren Nurul Anwar, dewan pengasuh, dan sedajana pembina, penasehat, dan juga ustadz-ustadzah, kepala madrasah, kepala sekolah dari tingkat PAUD sampai aliyah, para undangan, wali murid, wali santri, sesangat badan kalau hormaten, anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati, yayasan, dan pondok pesantren Nur Anwar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekatimah kaula sareng ajunan pagi hari ini. Ngoleh rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat. Saengkena pada hari ini, pagi hari ini kaula sareng ajunan sedaya bisa papantian naik setong tempat yang insya Allah penuh mubarakah kalito dalam rangka pembukaan pekan madaris pondok pesantren Nur Anwar Sekapeng Beto. Malah moga rabunah kaula sareng ajunan sedaya ngibat barokah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekapeng dua, salatullah wassalamuhu tetap ya torakinah deka junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz, ustadzah, wali murid, wali santri, sesangat betenglo hormaten, pertama abdinah ngatorakinah matur selangkong, seraje-rajenah deka para ajun ustadzah, seampun hadir mengsetong tempat kadintoh, malar moga rabun ajunan ustadzah, tambahan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaping dua dalam acara hal kadintoh mun manapi pon buka pekan madaris neka salah satunya di pon para imtihan kan sing antuk yang ini. Imtihan neka sekaping peto ampun. Alhamdulillah Yayasan Nur Anwar neka kapeng peto harlah haflahnya haflah nikah perayaan munharlah hari lahir ini munharlah nikah hari lahirnya pesantren munhaflah nikah perayaan bunga cek mun dalam istana dalam setahun pun teh nikah potra-potra panjenengan ikut ujian jadi pada akhirnya nikah islamaten kalaban seneng gembira nikah sehingga mati haflah tu impian. Seterus epon dalam acara pekan madaris nikah dekik tempon acara imtihan nikah berikut hanya haflah saja tapi nikah diisi banyak salah satu mana makin nikah wisuda MTS dan MA nikah tambahan makin jadi tahun setapongpor nikah wisudanya hanya tingkat PAUD TK dan tahfidz nikah saya pun berjalan
Namun makin tahun makin ke atambe wisuda tingkat MTS sarang aliyah. Sarang aliyah. Insyaallah tahun de tengah SD ampun. Dikaki kita kelas 5 makin insyaallah. Nyon doana lah moga tarik pacar. Amin. Sebelumnya tenggula menyampaikan beberapa hal ngereng tawasul timin ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekapeng dua jenah para muassis pendiri yayasan dan pondok pesantren Al Anwar berstejana almarhumin almarhumah dari pengurus ustadz ustadzah juga nan wali murid wali santri sepon adli kada nikah meramoh diampuni dosa-dosanya Allah subhanahu wa taala ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi ridhillah bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya pon acara kadintoh pekan madaris himator keselangkong atas kekompaknya sedaya panitia. Ketua panitia saya pun menyiapkan dari satu minggu sebelum nikah Abdinah selaku pengurus yayasan pondok pesantren Nurul Anwar nikah mengucapkan himator selangkong marmoga sedaya pengurus nikah eparengan sehat. Amin. Kenapa seeparengnya kipancenengan dekat yayasan pondok pesantren malah mudah berdesak lebih rajin sarang Allah subhanahu wa ta'ala karena tentulah apa lagi mengutip surat an-as apa surat sabat mungkin ayat telopolo sangat mereka menjelaskan wama al-faktum min syai'im fahuwa yuhlifu wahuwa khairu razikin mungkin saya rasakan kira-kira cek setah fitnya bisa jadi wa ma anfaqtum dan apa saja napa beli napa bisaos anfaqtum seinfakat di panjenengan deka pesantren deka yayasan seeparengaki deka ke pesantren napa beli misalkan dari sesuatu sedaya napa bisaos pikiran di materi obeng gedeng terus apa lagi boleh temon cukup, ya, saya paling ke pesantren sedikit nih kan. Open saya pun sudi dengan nyimpak kaki, ya, ke pesantren, ya, nikah. Napa beli pun? Bahwa yuhlifu Allah nikah saya akan deh. Nikah Al Quran. Seperti Pak Yakin, ya. Pak Ikhlas, Abri, Abentoh pesantren, Insya Allah Allah saya akan deh. Bahwa khair rozikin, rozikin kasar. Wa huwa khairur raziqin dialah dia ada serah Allah khairu sebaik-baiknya raziqin sebab beri rezek rezeki maka Allah saya ganti nama jenengan tahu saya kebeter tahu saya kebere tapi ikhlaskan abon to pesantren ya napa bisa saya keluar ke panjenengan yakin Allah saya ganti selebih lagi amin. Selanjutnya pun terkait dengan pekan madaris kadintoh para rabu para sedayana sangat penting luar hormaten pekan madaris ini kah pekan ini kah napa lena seminggu berarti pekan madaris ya lomba jadi lomba ini kah elaksanaki insyaallah kurang lebih dari satu minggu mari ini kah persiapan hablatul impian penampilan ini kah insyaallah bu sibun pun pengurus ini Allah siang malam ini akan siap lembur siap lembur terus dalam pekan madaris nikah mengasah manat bikat manat bakatnya minat bakatnya potrapan jenengan muntak yasa mungkuh todi lading muntak pernah egen sekorot apa? Apa nyaman? Karat tak karat? Karat. Pasti karat. Kemonegen saya insya Allah.
InsyaAllah akan rajin bisa segalanya. Karena santri nikah para rabu sederhana, simbol dari kemajuan bangsa dan negara nikah. Majunah penjun tenah suatu daerah nikah, suatu negara ini tergantung pemuda-pemudi kan seperti kan nikah. Mengangkulah sarang ajunan insyaAllah gak nikah mungkin. Sekorang lah. Ini pernah ada yang jadi kerut kata nih. Si glowing insyaAllah mungkin. Timun perawatan nih bro. Lah kan. Apa dan modal, model, apa dan modal ya. Ini kan, calon bu ibu nih alia lulus pun. Ini kan tahun ini, kan apa muka universitas, apa muka KUA kita tahun ini. Jadi toreh dukung ya, kegiatan kadin toh napa? Karena suatu perlombaan nikah muntai dukung sarang penjenengan, maka potra-potra yang kalau sarang ajunan nikah bekal tak ngangkungnya pengalaman. Mumpun pengalaman sobung tak oning betapa kerasnya, betapa sulitnya untuk meraih kesuksesan. Kan lomba kan untuk menuju kesuksesan nih. Ngapa lagi dia malam kan nih? Tanggi. Ngapalkan dia matang itu masuk kesuksesan berat untuk sukses dan saya rasa sukses mengolah langsung betina nyaman rodi ini nyaman nggak kuat anu numpak endemik lah sama mama tahun ini prosesnya ngiring saling atua dekat potra-potra kita serang ajunan ngiring sambungan hidup Allah sambungan kita ke Rasulullah ke guru-guru yang saya ngajarkan insyaAllah putra-putra yang dengan insyaAllah sukses amin karena Allah nikah tak ngabes tempat tak ngabes panapa bisa harus tapi Allah nikah ngabes semangat lah panjenengan ngabes semangat lah ben jeripayan lah panjenengan karena Allah itu memberi sesuatu tergantung apa yang sampean keluarkan. Mungkin saya yang menolong, ya Allah tak kira beri saya sampai keras atangnya sampai untuk mendapatkan prestasi ya, juara insya Allah nikah Allah beri sesuai dengan apa yang kita lakukan para ratu, para tarbetan sesangat beten kalau hormaten baca terus telepon saya perlu sampai yakin mun tingkat paut arakna abdina nikah benih muni lomba. Imun lomba di mamanya ibu ibu. Imun nyaman lomba itu pasti detik sarang resepo nikah butuh ini. Setingkat paurnya nikah membatangin nih kecobel, kan tar etaje. Semua orang nah. Nangis obat tak kencing tak salah. Otomatis ke sarangnya enak. Mangkan salah setong sebuna Imam Syafi'i nikah nikah pada lemak hal untuk mendidik rakan salah setong nikah jaa bentak ketika banyak kanjang itu pasti dropon syaratnya pasti drop banyak kanjang baca ras eko jai di depan umum tahun ini bukan ceter boleh ceter saya lemak ezak abel nak lagu ngagungi kesalahan lah banyak parah ras ambil tak kecil ya. Di ada tingkatan dalam mendidik umur 0 sampai sekian sampai sekian mumpun baliw sangat mungkin kita apa jangan kocak terlalu kali tanah pada kue kang sendiri korpun je o pun tak je atau nyantapan kita kan tas ini kan oleh mumpun mikang gantona dan kudu seorang tak pernah ngamu kita tak pernah kan kemun mun ekocak sampai sekian kali karo paling kurang dalam tak je tas, lagi baca saya bangsa dengan mereka ini, sobong gitu, pada gue ngocal, di anak abina saus kerja, ini kan harapan abina untuk tingkat paut dan TK tidak bunyi lomba tapi memeriahkan dalam pekan mandarisnya ngiring. Tengok dekik neng atas pentas, arapna setejer santri khususnya tiga paut akan mendapat penghargaan semuanya tidak ada pembedaan jadi ngenangan itu tetap apa gini pikirannya kalau tetap kotor-kotor yang kian banyak kanjang sama-sama mendapat penghargaan mungkin salah satu drop
Prof. Nah kan ini nikah berdasarkan peraturan Fred Prof ini, pendidikan dulu kan? Berdasarkan peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang disampaikan melalui Dinas Kabupaten Probolinggo. Tingkat ya, aruna tingkat PAUD dan mun tingkat SD kelas atas mulai bang, mulai mengasah harus ada jiwa juangnya bang, ada jiwa apa semangatnya untuk memperoleh atau prestasi gini. Oke nih, sambil doa doa ki sampaikan. Nah, mungkin menurut Ki Hajar Dewantara mau tak lerone ya. A B C D dan A. A napa A? Ajaklah baik-baik tore dong. Gula misalnya mancing dengan sederhana sebagai uswatun hasanah. Sebagai menjadi apa? Contoh sekel kusteka murid ka potra-potra yang gula sarang ajunan. Tore sekolah. Tore aja. Tore sholat. Sholat dong, ibu lain yang mau tiktokan. Sholat, sholat dong. Tak bisa. Ajaklah baik-baik. B, bicaralah baik-baik. Bentar bagus kapotra. Sekolah nah. Napa boleh tingkat nganika di menurutkan anak neka. Anak neka gempang nero, gempang ngelakonin. Bahasa tak saya, mulai sampai jika potra-potra mimpian pasti sampai juga. Kalau kasar ada bahasa hewan, bahasa jorok, makin fire forever. Bantu anjay, 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 bantu, bantu. Ini kan perang gini ke di bulan bulan ini ya, perang gini ya. Kenapa anjay ada? Cuman bulan ini ya tak terasa bahasa ngaki ini kan. Tore, kontrol, kontrol ini sering ngaji kan. Bantu di kiburu ini kan dari banyak bulukur. Ini kan pun berangkat, mutakin ero.